Warga desa Papan Rejo, Kecamatan Kubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengaku antusias berebut uang koin karena menganggapnya sebagai simbol untuk mengundang rezeki agar berlimpah. Uang koin 500-an disebarkan oleh perangkat desa sambil mengitari balai desa setempat sebagai tradisi siwar desa dalam kegiatan apitan atau sering disebut sedekah bumi. Koin sama nasi kuning. Nah, terus nanti untuk apa ini? Katur datang arsani pun. Katanya orang dulu buat mengundang rezeki datang. Ritual rutin setiap sedekah bumi. Ritualnya apa? Itu keliling ke balai desa. Siwar desa atau apa? Iya, itu siwar desa. Supaya desa Papan Rejo itu aman, tentram, dan warganya senantiasa nanti kalau bercocok tanam bisa menghasilkan panen. Tradisi ini dilakukan rutin setiap tahun sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam tradisi ini, warga desa juga mendatangi balai desa setempat dengan membawa nasi lengkap dengan lauk pauk ikan yang ditata di atas daun pisang, kemudian dimakan bersama-sama. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah.